berita mengenai Khalid Jamblus menjual beberapa item penting di dalam kerjaya bola sepak beliau seperti kasut emas menjadi perhatian para peminat bola sepak tempatan serta beberapa jurulatih dan juga pemain yang pernah beraksi di dalam Liga Malaysia. Menurut artikel daripada Vokal FC, mereka berjaya mendapatkan maklum balas daripada bekas ketua jurulatih Perak FA, Steve Darby, yang berkongsi mengenai Khalid Jamblus ketika berada di bawah bimbingannya pada musim 2006 sehingga 2008. Saya dah tengok Khalid bermain dalam beberapa perlawanan dan saya sentiasa rasa ada sesuatu yang istimewa dengannya. Peluang pertama saya untuk sign Khalid adalah ketika bersama Perak FA. Ramai yang memberikan amaran supaya jangan sign beliau dan kata beliau bermasalah serta pemalas. Bagi saya, kau tak boleh skor gol kalau malas. Kau kena ada talent dan menjaringkan gol adalah perkara yang sukar dalam bola sepak, kata Steve Darby. Steve Darby juga menceritakan bahawa beliau telah mendapatkan pendapat daripada Kapten Perak FA pada ketika itu, Ahmad Syarul Azhar. Saya menceritakan perkara itu kepada Kapten Pasukan Ahmad Syarul Azhar dan dia kata semua cerita-cerita mengenai Khalid Jamblus adalah sampah, so I sign him. Apa yang dikatakan oleh Ahmad Syarul Azhar itu benar dan saya tidak pernah mempunyai satu masalah dengan Khalid di luar padang. Dia tidak pernah ponteng latihan dan dia juga menjaringkan gol. Saya merasakan bahawa ramai orang yang tertipu dengan gaya linguit beliau. Selain Khalid Jamblus juga tidak dilihat seagresif gandingan serangannya Kita Manju, tetapi menjalankan tugas dengan baik dan saya tidak peduli macam mana gaya beliau. Saya juga dapati jika Khalid dilayan dengan baik, dia akan memberikan respon dengan cara yang betul. Tambahan pula, dia adalah seorang yang suka melawak. Tambah Steve Darby, sekarang saya tahu dia adalah seorang family man dan isterinya juga telah memberikan sokongan yang baik ke arah itu. Steve Darby mengakhiri temu beringkas bersama Vokal FC dengan berkata-kata, "But basically as we say in England, he is a good lad."